Aksi curanmor di Kota Jambi terekam CCTV, hitungan detik sepeda motor guru bimbel raib di bawah pelaku. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Aksi pencurian sepeda motor di Kota Jambi kembali terjadi. Kali ini, seorang guru bimbel yang berada di Jalan Mayor Zainun Rifai, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanai, Kota Jambi, menjadi korban aksi pencurian ini, pada Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Aksi pelaku juga terekam CCTV, di mana, dalam video tampak seorang pelaku mengenakan kaos warna hitam, helm hitam mendatangi lokasi. Aksinya tergolong profesional, hanya hitungan detik, sepeda motor Honda Beat, milik korban langsung berhasil dibawa kabur pelaku. Dalam rekaman, pelaku tampak langsung mendatangi sepeda motor korban yang sedang terparkir, kemudian pelaku mengeluarkan kunci letter T, yang ia simpan di dalam celananya. Tak butuh usaha lebih, motor berhasil dinyalakan dan langsung dibawa kabur pelaku. Korban, bernama Miftah warga Paal 10, Kelurahan Kenali Bawah, Kecamatan Kota Baru menjelaskan, ia mengetahui kejadian tersebut saat keluar untuk membeli makan siang. Ia kegat, setibanya di parkiran, sepeda motornya sudah hilang. Ia menjelaskan, sebelumnya pelaku sempat mondar-mandir di sekitar lokasi dan pura-pura menelpon sebelum melakukan aksinya menggunakan kunci T. Akibat kejadian tersebut, korban mengaku telah melapor ke Polsek Telanai Pura. Thank you.